kami datang di sini karena melihat kejadian di Kecamatan Reningalo, Jalan Poros, Tahun Rantikarua. Alasan Bapak di sini dinas terkait dari BPD, alasannya alat rusak. Itu pertama. Dan yang kedua, masalah anggaran. Dan yang ketiga, atasan tidak ada di sini yang pengambil kebijakan. Dan kami sangat kecewa hari ini bahwa kalau misalkan tidak ada atasan di tempat, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, orang-orang BPD, di BPBD tidak bisa mengambil kebijakan. Dan kami kecewa kalau ke depan tidak ada lagi atasan di lokasi, di kantor ini, baru ada kejadian, apa keluhan masyarakat. Otomatis longsor akan mengembang dan pemerintah menutup mata dalam hal ini. Dan kami sangat kecewa, 7 hari kejadian di Kecamatan Reningalo, Jalan Poros Kiawan, itu sudah 7 hari tidak ada perhatian pemerintah. Dan maaf saja, kami berpikir dari mahasiswa, pemerintah menutup mata dalam hal ini. Makanya sehingga kami datang hari ini dan kami mendengar alasan-alasan, dan alasan itu kami sangat kecewa. Dan semoga ke depan pemerintah memperhatikan masyarakat, apalagi kami yang sangat tengkaran ke atas ini, kurang perhatian dari pemerintah. Sedikit lagi, di mana kekecewaan kami sudah beberapa kali. Seperti sudah beberapa longsor ke atas, itu tidak ada penanganan dari BPBD. Sehingga masyarakat yang antusias sudah dalam hal ini, dan bisa dikata penanganan dari pemerintah daerah dalam hal ini terkait BPBD tidak ada. Sehingga masyarakat langsung turun. Dan semoga aspirasi kami hari ini, meskipun alasan yang tidak masuk akal dari dinas terkait, tetapi semoga harapan kami ke depan pemerintah memikirkan dalam hal ini. Contohnya beberapa kejadian yang lalu tidak ada solusi dari BPBD. Kejadian di tempat lokasi sebelumnya di mana, kalau boleh tahu, bisa mungkin dijelaskan terkait lokasi sebelum kejadian longsor yang baru-baru ini? Ya, sebelum kejadian yang di atas ini ada kejadian di Sisian. Itu di kejadian di Sisian, yang turun di situ, turun lapangan membersihkan longsor itu masyarakat dan mahasiswa. Dan itu yang kami pikirkan, apakah pemerintah BPBD di sini menutup mata dalam hal itu? Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada mendengar informasi dalam hal ini. Informasi hari ini, kejadian hari ini otomatis itu ada informasi melalui media sosial, tetapi ya sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Bahkan masyarakat dan mahasiswa yang turun lapangan, karena ya itu akses perekonomian dari pelosok di kota. Nah kalau misalkan tidak ada perhatian pemerintah ke masyarakat, ya masyarakat bisa lumpuh ekonominya. Untuk hari ini ada mahasiswa yang turun, ada dari Formar, Forum Mahasiswa Reningalo, ada dari Gematur, ada dari IMSAT, Ikatan Mahasiswa Sumatera Tengkaran, dan ada dari PMA, Persatuan Mahasiswa Awan, bersama masyarakat setempat di atas untuk bergotong royong dalam membersihkan longsor yang ada. Dan semoga hari ini bisa selesai dan akses dari awan ke kota itu bisa dilalui oleh masyarakat, dari anak sekolah, dan semoga pemerintah ini bisa memperhatikan ke depan. Saya. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.